Hai, hola Horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Giri Mandro, guys. Ada yang terbaru dari Nelly Jamita. Biasa, parodinya, Rikrip, Iki Serarat, Honeku He. Wah, ini lagu kita waktu masih kecil, guys, ya. Film duplikat yang dibintangi oleh Juhi Kaula dan juga Shah Rukh Khan. Wah, kita bernostalgia bareng dengan para artis-artis parodi ini. Wah, apalagi mereka ini sama-sama dari Sumatera ya. Nelly Jamita orang Sumatera, begitu juga dengan si Fatan Malik. Begitu juga dengan saya. Jadi kita dukung nih guys orang Sumatera yang berkarya. Oke, luar biasa dipertahankan karya-karyanya Nelly Jamita dan juga si Fatan Malik. Luar biasa, salut banget orang-orang Sumatera yang bisa dibilang di pandemi gini tetap berkarya. Ya, luar biasa. Tepuk tangan yang gemuruh buat mereka berdua, para artis-artis parodi ini. Ya, ini lagunya komedi, guys. Aku suka banget pas di part la 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 la. Ya. Oke. Ini lagunya saya masih kecil lah ya. Oh, jadi kita bernostalgia bareng di sini. Bukan bernostalgia, bernostalgia gitu ya. Oke, langsung aja kita react rame-rame ya, guys. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker ya dan bawa hand sanitizer. Oke, langsung aja. Sada dua dulu. Oh, keren. Stop, Fatan Malik di sini gayanya berubah ya. Kalau sebelumnya dia gayanya muda banget gitu ya di Recreate sebelumnya. Ayo, ada yang tahu Fatan Malik di Recreate apa? Coba kita cek ya. Fatan Malik. Dia di Recreate lagu apa ya? Lagu Ake PRH ya. Di situ dia memang muda banget guys ya. Oke, yang sama si Laili Pohan ya. Keren banget emang Recreate yang mereka berdua kemarin ya dari film Yehey Jalwa. Oke, dan sekarang versi Fatan Malik dan juga Nelly Jamita. Lanjut. Oh. Mereka jatuh. Oke, keren. Keren, guys. Stop, keren ya. Ini kayaknya baru pertama kali kolaborasi Lili Jamita dan juga Fatan Malik ya, guys. Wow, keren banget ya. Di awal udah dibuka dengan ala jatuh-jatuhan gitu. Dia emang si Fatan Malik kalau jadi Shah Rukh Khan jangan ditanya ya. Lanjut. Oh, ini. Wow, keren kostum dari Jamita. Bisa dapat kostum tahun-tahun 80-an ya. Tahun-tahun 90-an. Ini filmnya 2000-an kalau nggak salah. Oh. Di sini kasihan Nelly Jamita. Lalai 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 lalai. Oh, sama kereta apinya. Ini kereta api main-mainan ya. Oke. Stop. Aku suka guys kostum-kostum mereka ya, ala-ala tahun 2000-an gitu ya, hits banget emang kostum kayak gini guys. Dapat aja gitu, apalagi dari Jemita kostumnya itu dapat banget. Aku suka di sini kostum Fatan Malik juga guys ya, dia pakai rambut pakai wig gitu biar mirip banget dengan Shah Rukh Khan di tahun 2000-an ya. Emang kalau udah siapa Fatan Malik kalau jadi Shah Rukh Khan gila banget ya, selalu dapat feelnya. Langsung aja lanjut. Bukan dibantu malahan minuman jadi ambil. Lalai, 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 lalai. Oh. Rambutnya udah sama ya guys sama Juhi Kaula, rambut Nelly Jamita. Oh, so sweet ya.
Emang banyak banget komedinya di lagu ini. Aduh, dapat banget jadi serukan Fatan Malik. Huh? Bisa bisa gini ya. Di sini Lilita Minta belum nyanyi, guys. Pengen lihat ekspresi Lilita Minta. Aduh, dapat banget. Di sini Lilita Minta dapat banget gentil-gentilnya, mental-mentalnya gitu ya. Karena Juhi Kaula di sini kan gentil-gentil gimana, mental-mental gimana gitu ya. Dan dapat banget di sini, pas banget. Oke. Ini syutingnya di mana? Aduh, aku pernah, bukan pernah kesini sih, pernah lihat gitu. Di mana sih? Di mana ini? Aku lupa. Di Batubara. Aduh, aku tahu tempat ini. Aku lupa di mana. Itu Batubara ya. Oh, cantik banget dari Jamita. Kostumnya itu selalu keren. Aduh, keren banget guys ini. So sweet. Ini rambut asli apa pakai wig ya? Fatan Malik. Wih, mobilnya udah sama warna merah guys. Ganteng di sini kostumnya. Keren banget kostumnya juga. Parah nih. Yes. Oh, enggak katanya. Keren, gokil, kocak deh. So sweet juga. Oh, keren. Aku suka kostumnya deh. Benar, kostum mereka berdua itu ala-ala tahun 2000-an, luar biasa. Dapat mereka kostumnya ya. Syarukan juga komedinya dapat banget di sini. Nelisa Minta mentalnya, cantiknya dapat banget ya. Mereka apa ya, bisa dibilang ya persis pas keren menirukan Rikrik Eki Serarat Honekohe. Keren ya, di balik video ini, maksudnya buat video ini kan ada tim, ada kru, itu sangat luar biasa ya. Proyek ini sangat luar biasa menurut aku. Keren banget mereka buat Rikrit Eki Serarat Honekohe, luar biasa. Oke. Kita tunggu Rikrit terbaru dari Nelly Jamita dan juga Fatan Malik. Jangan lupa untuk subscribe ya. Horas.